Hello children, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan unboxing modul 6 untuk anak usia 3 tahun. Yuk kita lihat. Modul pembelajaran paket Serenity Home Learning ini disusun berdasarkan kurikulum sekolah untuk mengembangkan 4 keterampilan penting pada anak, yaitu motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Paket Serenity Home Learning ini terdiri dari 40 lembar kegiatan, dilengkapi dengan material pelengkap serta video penunjang aktivitas yang dapat di-scan melalui QR Code. Modul 6 untuk anak usia 3 tahun ini bertemakan on holiday, travel, souvenirs, nature holiday, man-made wonders. Pada modul pembelajaran ini terdiri dari beberapa lembar worksheet, seperti pada lembar activity 2, yaitu lembar worksheet tentang phonics. Di sini anak-anak akan belajar inward family. Nah, pada lembaran ini anak-anak akan belajar tracing the letters dan membaca word. Kemudian pada setiap lembar phonics akan terdapat lembar review seperti pada lembar activity 12. Nah, anak-anak akan mereview kembali pemahaman mereka mengenai inward family. Yaitu seperti ini, anak-anak akan tick in the box and the correct answer. Nah, kemudian pada lembar worksheet mengenai matematik, anak-anak akan belajar menghitung objek seperti ini. Kemudian belajar untuk tracing dan mengcopy number. Nah, pada modul ini terdapat game yaitu travel game. Nah, untuk aktivitas ini telah disediakan material pelengkap seperti ini, yaitu board game, dice, dan juga tokens. Nah, anak-anak akan bermain board game ini dengan mengikuti instruksi yang telah tertera pada lembar activity. Nah, setelah anak-anak selesai melakukan aktivitas ini, terdapat mindfulness corner, yaitu anak-anak akan mendeskripsikan perasaan mereka setelah bermain game ini. Seperti ini, please color one of the faces scale. Nah, anak-anak akan memilih gambar, kemudian mengcolor mana yang merupakan ekspresi mereka. Kemudian setelah itu, anak-anak juga akan melakukan latihan pernapasan. Wah, sangat seru sekali ya. Pada modul ini, anak-anak akan membuat art and craft masks seperti ini. Wah, sangat bagus sekali ya. Nah, untuk membuat art and craft ini, Anda tidak perlu khawatir karena material pelengkapnya telah disediakan seperti ini. Nah, untuk instruksinya juga telah terdapat pada lembar activity atau dapat dengan menonton video penunjangnya dengan men-scan QR code. Pada modul ini juga terdapat art project seperti ini, yaitu Swear the Word. Nah, untuk aktivitas ini juga telah dilengkapi dengan material pelengkap seperti ini yang telah disediakan dalam satu paket. Nah, untuk instruksinya juga telah terdapat pada lembar activity dan juga dapat menonton video penunjangnya. Selanjutnya, pada modul ini anak-anak akan membuat sebuah lampion. Seperti pada lembar activity 19, anak-anak akan membuat lantern dengan material pelengkap yang telah disediakan seperti ini. Wah, sangat lengkap sekali ya. Nah, untuk instruksinya juga telah terdapat pada lembar activity atau dapat dengan menonton video instruksinya. Wah, selamat mencoba. Sekian penjelasan mengenai modul 6 untuk anak usia 3 tahun. Untuk informasi lebih lanjut, Anda juga dapat mengakses www.serenityschool.com atau melalui Instagram Serenity Home Learning. And don't forget our next module is To the Zoo. Sampai jumpa!